berita update Leslar hari ini, mari simak sampai habis dan hadiahkan subscribe Anda, like videonya serta tuliskan komentarnya, oke inilah beritanya. Lebih mahal dari hadiah suami, intip tas Hermes Lesti Kejora pemberian Sandi Purnamasari. Momen ultah Lesti Kejora masih hangat diperbincangkan setelah terungkap berbagai hadiah mewah yang ia terima. Tak hanya dari suaminya, Rizky Billar dan keluarga besar, para sahabat pun memberikan kado spesial untuk Lesti Kejora. Sebelumnya, Rizky Billar memamerkan pesta kejutan dan mobil mewah yang ia hadiahkan kepada istri kesayangan. Walaupun bekas, mobil yang ia berikan kepada Lesti tak lain adalah keluaran brand Rolls-Royce. Selain itu, Rizky juga memberikan hadiah tambahan berupa salah satu koleksi tas mewah dari Hermes. Tentu saja tas ini diberikan dalam keadaan baru dengan harga yang susah dijangkau orang biasa. Dilansir dari akun Instagram Lesti Fashion, tas Hermes dari Rizky Billar tersebut didominasi warna kalem, menonjolkan soft blue. Tas ini ternyata masih merupakan bagian dari koleksi Hermes Kelly Slier 25. Selain warna biru, tas ini juga didesain dengan aksen coklat untuk pegangan dan hijau di bagian pembuka. Sementara itu, ada tambahan palladium hardware yang identik dengan produk tas Hermes. Harga hadiah tas dari Rizky ini sekitar 511 juta rupiah. Harga ini berjarak sedikit dengan tas Hermes yang diperoleh Lesti dari sang sahabat, Sandi Purnamasari, yang ternyata lebih mahal. Masih dilansir dari akun Instagram yang sama, Sandi memberikan hadiah kepada Lesti berupa koleksi tas Hermes B25. Tas ini didominasi dengan warna abu-abu dan tambahan palladium hardware. Tasnya dilengkapi dengan gembok dan pegangan menggemaskan di sebelah kiri. Harganya bisa dibilang luar biasa mahal, yakni kira-kira 556 juta rupiah. Warganet pun membanjiri hadiah Hermes milik Lesti ini dengan berbagai komentar. Ada yang takjub dan ada pula yang mendoakan pihak pemberi hadiah, Sandi Purnamasari, berkah, 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 ya, Kak Sandi dan Kak Gilang, tulis seorang warganet, tasnya bisa bikin rumah bagus di kampung, tambah warganet, Masya Allah, rezeki anak baik nggak kaleng-kaleng, hadiah dari Mama Sandi, kata warganet lainnya, selanjutnya. Intip sumber kekayaan Rizky Billar, cuan banget, Leslar Lovers. Sumber kekayaan Rizky Billar, suami dari pedangdut Lesti Kejora ini diketahui berasal dari pekerjaannya sebagai aktor sekaligus penyanyi yang sering warawiri tampil di layar televisi. Sejak menjadi selebriti bahkan YouTuber, penghasilan dari karir hiburannya bisa mencapai miliaran rupiah dalam sebulan. Rizky Billar memiliki karir yang gemilang pada tahun 2021. Wajahnya kerap menghiasi layar-layar kecil berbagai acara televisi, FTV, film dan sinetron. Setelah kisah cintanya dengan Lesti Kejora menjadi sorotan, namanya melambung tinggi. Lantas dari mana saja kekayaan Rizky Billar itu berasal? Kami telah merangkum untuk Anda di bawah ini. 1. Penyanyi, kekayaan Rizky Billar, suami Lesti Kejora berasal dari pekerjaannya sebagai penyanyi. Pria berusia 26 tahun itu diketahui sudah terjun ke dunia tarik suara dengan merilis 3 single di tahun 2020 dan 2021. Rizky Billar merilis 2 single berjudul Melihatmu Bahagia pada tahun 2020 yang diputar 10 juta kali dan 5,7 juta kali di YouTube Now Only About You. Dengan 2 lagu ini, Rizky Billar memiliki penghasilan tinggi. 2. Sinetron dan pemutar film. Sumber kekayaan Rizky Billar selanjutnya dari sinetron dan film.